Kecelakaan kembali terjadi melibatkan mobil angkutan umum di Metlan Tambun Bekasi, lebih tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022, malam. Video yang dihimpun dari akun Instagram Bekasi.terkini, melalui rekaman video amatir tersebut, memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan mobil angkutan umum itu terjadi. Menurut informasi yang didapat dalam video, diduga karena ugal-ugalan saat membawa penumpang, mobil angkutan umum tersebut menabrak tiang listrik hingga mengalami ringsek parah di bagian depan mobil. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi terkait ada atau tidaknya korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian kecelakaan tersebut. Video itu mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!